Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di channel saya. Di video kali ini saya mau membuat lampu sensor cahaya ya, lampu otomatis ya. Bahannya cukup mudah sekali ya, cuman 3 bahan ya. Bahannya cuman resistor 10 kilo, LDR sama Type 41 ya. Pertama-tama Type 41 kita hubungkan kolektornya ke negatif lampu ya. Negatif lampu di kolektor ya. Terus yang LDR-nya ke kaki basis sama kaki emitor ya. Jadi dihubungkan ya. Untuk resistornya dihubungkan ke basis sama plus lampu ya. Plus lampu sama basis Type ya, R10 kilo. Setelah itu kita membutuhkan baterai ya. Baterai 3,7 volt ini ya. Yang positif hubungan ke positif lampu ya. Terus yang negatifnya ke kaki emitor Type ya. Type 41 ya. Udah teman-teman, cuman segitu aja ya. Kita tes dulu ya. Apakah ini rangkaiannya bekerja? Jadi posisi lampu ini nyala gitu ya ini ya. Nih. Ini ketika ada sinar matahari, lampu otomatis akan padam sendiri ya. Jika matahari sudah terbenam, itu lampu akan otomatis nyala sendiri. Dan ketika pagi-pagi matahari terbit, lampu akan mati ya. Cara kerjanya begitu ya. Terima kasih ya teman-teman.